Nah, itu adalah jalanan yang tadi kita lalui, teman-teman. Di bawah sana ada perkampungan. Tadi kita lewat sana, dan tadi kita turun di belakang Gunung Batur melalui jalur Black Lava. Ini ada satu jalur tadi, teman-teman, yang membuat Om Bro penasaran. Coba kita explore saja dulu ya, ke bawah. Wih, turunannya mantap. Om Bro nggak tahu nih tembusnya kemana, karena di Google Maps pasti nggak ada nih, teman-teman. Ya, oke. Jadi ini adalah hutan pinus ya, yang berada di perbatasan antara Desa Suter menuju ke Desa Landeh, teman-teman, di jalur jalan Batur Tengah namanya. Jadi Om Bro nggak tahu ini tepatnya di banjar apa atau di desa apa, tapi tadi Om Bro iseng blusukan, Om Bro ketemu dengan hutan pinus ini. Jadi sangat-sangat luar biasa, teman-teman, vibrasi auranya di sini tuh. Oke, sudah jam setengah 11, teman-teman. Jam setengah 11. Kita mau, ini adalah Danau Batur, itu adalah Gunung Batur, dan di sebelah sana adalah Black Lava. Mungkin nanti kita akan turun ke Black Lava, teman-teman, kalau waktunya memungkinkan dan cuacanya masih cerah. Oke. Jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Kita akan mencari spot untuk ngeres dulu, teman-teman. Panorama di sini sangat luar biasa, teman-teman. Tuh, widih, mantap ya. Mungkin sudah banyak ada yang buat konten di jalur ini. Om Bro cuma ingin update saja. Jadi jalur ini di suasana siang hari, tensi pesona yang sangat luar biasa. Tuh, widih, mantap ya, teman-teman semuanya. Wih, mantap, 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 mantap. Panoramanya di sini, tapi ini turunannya cukup ekstrim, teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman semuanya yang ingin turun ke jalur Black Lava ini, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Mudah-mudahan jalannya tidak putus ya, teman-teman. Jadi kita bisa melewati jalur itu menuju Desa Pinggan, Sukawano. Nanti mungkin akan keluar lagi di jalur Desa Bantang. Tuh, rumputan di sini putih semua, teman-teman. Karena ini jalannya berpasir, pasirnya berwarna putih, teman-teman. Di sini Gunung Batur, Gunung Abang, dan kita akan naik ke perbukitan yang ada di sebelah sana. Semoga jalur nggak putus ya. Kita akan lanjut dulu. Ekstrim ya tanjakannya, teman-teman. Guling. Widih, tanjakannya, wih, ekstrim. Om Bro masih ingat dulu, sepertinya ini adalah jalur untuk nembus ke Desa Sukawana atau Desa Pinggan, teman-teman. Oke, teman-teman, semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro. Wih, setelah sekian lama, Om Bro nggak ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual dan update. Jadi saat ini Om Bro akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual. Dan tujuan kita kali ini adalah ke Bali Tengah, teman-teman. Oke, jadi sebentar Om Bro akan cari tempat untuk openingnya dulu. Jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Om Bro akan lanjut dulu, teman-teman. Saat ini Om Bro sedang berada di jalan bypass I Gusti, bypass Ida Bagus Mantra. Sorry teman-teman semuanya, bypass Ida Bagus Mantra, setelahnya Pantai Lebeh. Oke, kita akan lanjut dulu. Nanti di depan Om Bro akan berhenti untuk menikmati panorama persawahan, sekalian kita opening. Oke, kita lanjut dulu. Oke, teman-teman semuanya, nah ini kita akan lanjut perjalanannya lagi. Jadi saat ini Om Bro sedang berada di Desa Banjarankan, teman-teman, menuju ke Desa Bakas. Jadi kita ambil starting pointnya dari Desa Banjarankan. Nanti teman-teman bisa search di Google Maps Desa Banjarankan. Ini dia, teman-teman. Nanti Om Bro kasih deskripsinya di video. Jadi di konten Om Bro sebelumnya kita sudah pernah
explore di jalur ini dan kita mampir untuk coffee break di Warung Laklak Pengangon. Nanti bagi teman-teman yang penasaran dengan Warung Laklak Pengangon, nanti bisa nonton kontennya Om Bro di konten yang ini teman-teman. Oke, jadi saat ini kita sudah memasuki Desa Banjaran, kan jam 9, sebenarnya ini kesiangan teman-teman, tapi no problem karena tadi Om Bro masih bantu-bantu Supermam mempersiapkan anaknya Om Bro karena ada lomba mewarnai tingkat TK teman-teman, taman kanak-kanak. Jadi Om Bro membantu Supermam untuk mempersiapkan perlengkapan anaknya Om Bro yang nomor 3. Oke, jadi saat ini kita sudah memasuki Desa Bakas. Sebentar di depan itu ada Warung Laklak Pengangon, yang mana kemarin kita sudah sempat kopi break di sana teman-teman. Dan kita nggak mampir di Warung Laklak Pengangonnya. Nah, ini dia di sebelah kiri. Oke, kita akan lanjut saja dulu perjalanannya menuju mengeksplor Bali Tengah. Dari Banjaran kan nanti kita akan eksplor Kabupaten Bangli, karena di beberapa kontennya Om Bro itu masih sangat jarang ya kita mengeksplor Kabupaten Bangli. Nanti bagi teman-teman semuanya yang berasal dari Bangli, yang ada spot yang perlu kita eksplor, widih, Gunung Agungnya mantap teman-teman. Tuh, bisa kelihatan ya, semoga bisa kelihatan jelas di GoPro. Gunung Agungnya sangat-sangat terlihat sangat luar biasa dari Desa Bakas ini. Wih, mantap teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti bagi teman-teman yang berasal dari Kabupaten Bangli yang ingin desanya dieksplor oleh Om Bro, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya, melewati Desa Bakas. Nanti kita akan melewati desa apa ya, di depan Desa Bumbungan kalau nggak salah. Dan nanti sesampainya di Kabupaten Bangli di perbatasan, Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Oke, teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di desa yang api teman-teman. Jadi tadi dari Desa Banjaran kan Bakas, terus kita langsung gaspol ke utara menuju ke arah Kintamani, itu melewati Desa Tembuku, Desa Adat Kedui, dan desa yang api ini sekarang teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Om Bro belum pernah sama sekali mengeksplor jalur ini, jadi kita akan eksplor saja jalur ini. Semoga nanti bisa tembus ya ke Kintamani. Nah, ini dia Om Bro mau lihat Desa Pengotan gitu ya, Desa Pengotan namanya teman-teman. Jadi sudah beda desa lagi. Oke, no problem, kita akan eksplor saja dulu. Kita akan menikmati suasana pedesaan di Kabupaten Bangli ini. Semoga nanti ada spot menarik di depan, Om Bro akan rekamkan footage-nya untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau lurus dulu teman-teman. Sepertinya tadi Om Bro lihat ada view Gunung Agung nih dari kejauhan. Coba kita akan explore dulu ke sini. Teman-teman. Ada Gunung Agung di depan. Widih, mantap banget ya. Tapi sayangnya ketutup pohon. Coba kita akan explore dulu ke jalur ini teman-teman. Om Bro nggak tahu nih tembusnya di mana, tapi kita akan coba explore saja dulu. Ini di depan teman-teman, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya Gunung Agungnya. Widih, luar biasa. Duh, Gunung Agungnya teman-teman sangat-sangat luar biasa. Wih, mantap. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Duh, widih, mantap teman-teman semuanya. Kita akan tanya lagi ke penduduk setempat, ini jalurnya tembus kemanakah nih teman-teman. Om Bro juga belum tahu, tapi kita explore saja dulu ya. Widih, luar biasa. Yeah.
menuju Kintamani, teman-teman. Tapi karena Omro tadi melihat Gunung Agung, jadi Omro penasaran untuk mengeksplor jalur ini, teman-teman. Jadi ya coba kita eksplor saja dulu. Semoga nanti bisa tembus ya ke jalur utama lagi. Tapi kalau nanti buntu, kita akan putar balik lagi, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu eksplor jalur ini, teman-teman. Kemanakah tembusnya? Nanti kalau bingung, kita tanyakan ke penduduk setempat. Tuh, jalurnya banyak ada pasir ya. Jadi harus waspada, kalau enggak nanti kita bisa ambiar tuh. Oke, kita lanjut, teman-teman. Setre Poh Tegah, Desa Adat Abang. Desa Adat Abang. Wih, mantap, teman-teman, auranya di sini, teman-teman. Wih, luar biasa. Kita akan coba lanjut dulu ya. Om Swastiastu, permisi. Omro mau lewat dulu. Jelang Margi, permisi. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman, semuanya. Oke, dari Desa Adat Abang tadi, teman-teman, yang ada pohonnya. Nah, kita akan ketemu lagi ke jalur utama seperti ini, teman-teman, semuanya. Oke, kita akan coba dulu explore. Nah, ini adalah jalur utama sepertinya, teman-teman, untuk menuju ke Kintamani. Coba Desa Abang Songan. Nah, Desa Abang Songan namanya, teman-teman. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke jalur utama, dan di sebelah sana bisa terlihat Gunung Agungnya sudah mulai tertutup. Kita akan lanjut dulu perjalanannya. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di Desa Suter, teman-teman. Desa Suter ini adalah desa yang menghubungkan antara Kabupaten Karangasem, area Desa Rendang atau Besakeh, teman-teman, menuju ke Bangli atau ke area Kintamani. Nanti kita akan melewati hutan pinus ya di depan. Jadi mungkin di kontennya Omro, Omro belum pernah ajak teman-teman semuanya untuk melewati hutan pinus dari Desa Suter ini menuju ke Desa Penlokan Kintamani, teman-teman. Oke, nanti di depan, karena ini sudah waktunya jam 10, kita mau ngopi dulu. Dan nanti kita akan cari spot ngopi yang asik untuk kita rekamkan footage-nya dan kita tayangkan untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita sudah mulai memasuki jalur hutan, teman-teman. Dan di sini udaranya dingin. Wih, dingin banget, teman-teman. Tuh. Wih, sangat-sangat syahdu ya. Luar biasa. Wisata Kopi Luwak Landeh. Oke, Omro akan balik dulu ke Landeh tuh, teman-teman. Omro mau explore jalur tuh, teman-teman, di sana, teman-teman. Kita akan balik dulu. Oke. Ini ada satu jalur tadi, teman-teman. Yang membuat Omro penasaran. Coba kita explore saja dulu ya. Di daerah hutan setelah Desa Suter itu sebelum masuk ke hutan pinus. Nah, ini dia, teman-teman. Widih, mantap ternyata. Wih, Gunung Agungnya bisa kelihatan dari sini, teman-teman. Itu ada jalur juga tuh, semoga bisa terlihat jelas di GoPro ya. Cuma kelihatan ujungnya saja karena sebagian punggungnya tertutup oleh awan. Wih, mantap. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi ada beberapa jalur-jalur pedesaan di sini yang nantinya bakalan Omro explore di konten channel DK6060 Bro. Jadi bagi teman-teman semuanya itu wajib dong subscribe dulu. Siapa tahu nanti ingin explore suasana pedesaan, nah biar nggak ketinggalan. Oke. Ini jalannya agak ekstrim, teman-teman. Oke, tuh jalannya agak ekstrim sih ke bawah. Wih, turunannya mantap. Omro nggak tahu nih tembusnya kemana, karena di Google Maps pasti nggak ada nih, teman-teman. Ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi saat ini kita sedang memasuki hutan pinus nih, teman-teman. Hutan pinus yang nggak tahu ya ini desa mana, cuman
sepertinya jarang dilalui teman-teman. Tuh, ini adalah hutan pinus. Tadi Om Bro sengaja belusukan aja. Nanti Om Bro akan cari. Widih, mantep banget teman-teman. Vibesnya luar biasa di sini. Om Bro akan cari ini masuknya desa apa di hutan pinus ini. Widih, luar biasa teman-teman. Dan sepertinya ini buntu teman-teman. Ah, kalau sudah ada pura gini, biasanya ini buntu. Coba kita akan lihat. Ya, buntu teman-teman. Sepertinya ini menuju ke ada sungai di bawah. Kita akan balik lah. Nah, ini nanti kalau Om Bro bisa beli CRF, kita akan explore. Oke, kita akan ambil footage dulu teman-teman. Stop. Ya, widih, mantap teman-teman. Jadi ini adalah sebenarnya adalah jalur kalau teman-teman ingin trekking ke Bukit Abang. Tadi Om Bro masuk-masuk belusukan, ketemu hutan pinus, terus ketemulah spot ini teman-teman. Oke, coba kita akan lanjut dulu ke sana. Nanti kita akan putar balik lagi untuk menuju ke penelokan Kintamani. Oke, coba kita akan lanjut dulu teman-teman. Kita akan melewati jalur ini. Kemanakah tembusnya? Karena ini Om Bro perdana untuk melewati jalur hutan pinus. Yang di sebelah kirinya ini ada Danau Batur. Dan di sebelah kanannya ada hutan pinus. Ada pedesaan. Kita akan lanjut dulu teman-teman perjalanannya. Wih, mantap. Jalurnya cukup sepi teman-teman. Jadi beberapa menit tadi Om Bro melakukan perjalanan hanya papasan dengan beberapa motor saja. Jadi tidak banyak ada kendaraan yang melintas di jalur ini. Oke teman-teman, jadi tadi Om Bro ketemu dengan warga di ujung jalan tadi. Itu adalah titik spot yang mana kalau teman-teman ingin mendaki ke Gunung Abang, itu bisa mendaki dari jalur ini teman-teman, jalur yang sedang Om Bro lewati saat ini. Tapi informasinya tadi kalau kita mau ke Gunung Abang itu pendakiannya itu start jam 3 kalau mau ngelihat sunrise-nya, karena pendakiannya itu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Seperti itu teman-teman semuanya. Widih, mantap. Coba kita cari spot dulu ya untuk kita ngeres, untuk kita sebat dan ngopi. Sebelum kita lanjut lagi perjalanannya, mungkin nanti Om Bro akan ajak teman-teman semuanya ke Black Lava teman-teman. Widih, mantep banget nih view-nya teman-teman. Ntar kita cari spot coba di sini dulu. Tuh. Wih. Mantapnya. Wih, luar biasa teman-teman. Bro akan rekam footage dulu dah via HP dah. Sebelum kita lanjut perjalanannya. Oke, sudah jam 10:30 teman-teman. Jam 10:30. Kita mau, ini adalah Danau Batur, itu adalah Gunung Batur, dan di sebelah sana adalah Black Lava. Mungkin nanti kita akan turun ke Black Lava teman-teman, kalau waktunya memungkinkan dan cuacanya masih cerah. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Kita akan mencari spot untuk ngeres dulu teman-teman. Untuk ngopi dulu. Kita akan menuju ke jalur utama untuk menuju ke Kintamani teman-teman semuanya. Nah, tadi kita datang dari sini ya. Tuh, tadi Om Bro datang dari jalur sini teman-teman. Dan kita masih akan melewati jalur hutan pinus untuk menuju kembali ke jalan utama menuju kuburan. Wih, serem. Jalur menuju kuburan. Jadi tadi waktu Om Bro keluar tuh bapak-bapak tuh bingung dia teman-teman. Waduh, ini ada orang kota keluar dari jalur ini, dia masuknya lewat mana gitu. Nah, tadi kan kita ajak teman-teman semuanya belusukan ke jalur desa Dusun Bumbung tuh teman-teman. Jadi tadi kita masuk lewat sana dan keluarnya tuh di sebelah sana. Jadi orang-orang yang tadi di sana tuh bingung nih, ada orang kota kok keluar dari sini gitu. Nah, tadi kita masuk di sini teman-teman, tuh jalurnya. Dan kita akan mampir dulu ke jalur hutan pinus desa Landeh. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Kita akan mampir dulu, masuk ke sini belusukan lagi.
nyari udara segar nih teman-teman, karena isunya di Jakarta tuh kan tingkat pencemaran polusinya tuh sudah semakin tinggi. Di Ubud pun juga termasuk dengan kota yang pencemaran tingkat polusinya tuh juga cukup tinggi. Di daerah Ubud nih teman-teman, daerah wisata kampung atau desa wisata Ubud. Nah sekarang mumpung di Kintaman ini pencemarannya belum terlalu tinggi karena masih banyak ada hutan, kawasan hutan lindung, ada danau juga, ada geopark juga, kita nikmati dulu udara segar di sini. Kita nggak akan tahu Bali itu kedepannya seperti apa teman-teman. By the way, kita nikmati saja dulu selagi masih bisa kita nikmati, sebelum nanti dijajah oleh asing, dibangun villa sana sini, dibangun infrastruktur sana sini tanpa memperdulikan fungsi atau mempedulikan kelestarian alamnya, seperti itu teman-teman semuanya. Wih, ini adalah hutan pinus jalur desa Landeh, begitu teman-teman tadi di signboardnya di depan. Kita akan eksplor saja dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah kembali lagi tadi. Kita sudah masuk tadi ke jalur menuju desa Landeh. Jadi seperti itulah update-nya, dan kita sudah balik lagi nih di jalur utama nih teman-teman. Dan sepertinya di depan ada rest area, Om Bro mau ngerest dulu sebentar. Kita akan sebat dulu, akan ngopi dulu sembari menikmati udara dan pemandangan. Nah ini dia teman-teman, sini ada spot rest area, asik. Wih, tuh akan ngopi dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai nih di rest area di jalur desa Suter menuju ke desa Penelokan teman-teman. Jadi kita akan melihat view-nya dulu di sini sebelum Om Ro ngopi dan sebat nanti di depan. Itu adalah Gunung Batur teman-teman, bisa dilihat ya. Gunung Batur, ada Danau Batur, dan ada desa yang ada di daerah Batur, Kintamani. Ada desa Kedesan, ada desa Songan di sebelah sana teman-teman. Dan di sebelah sana adalah desa Penelokan, nanti kita akan ke sana. Ini adalah view dari rest area teman-teman. Baru sebat dulu. Itu dia di belakang ya, bisa dilihat ya. Ada wisatawan juga yang berfoto di sini. Tidak, kamu masih ada belanja di sini dekat. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi ngeres cukup lama karena sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman bikers yang akan menuju ke Karangasem. Jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya nih, kita akan menuju ke Penelokan. Dan kebetulan cuacanya sudah mendung teman-teman, ya inilah yang namanya cuaca ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi maksimal, tidak bisa memprediksi seutuhnya atau sepenuhnya yang namanya cuaca. Jadi kadang cerah, kadang mendung, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan salip dulu truknya. Kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman, menuju ke Penelokan Kintamani. Setelah itu kita akan eksplor ke Sukawana dan eksplor ke daerah Pinggan. Kita akan melihat Pinggan di siang hari seperti apakah suasana di siang hari di Pinggan. Jadi biasanya kalau orang ke Pinggan itu kan di siang hari, di sunrise point. Jadi dia datangnya di pagi hari, berangkatnya subuh teman-teman, dan kita akan datang ke sana di siang hari melihat pemandangan desa Pinggan. Oke, kita akan lanjut dulu.
Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai nih di area penelokan. Bisa dilihat ya, ada goa-goa di sini dan sudah ada penataan di area penelokan ini, sudah sangat apik, teman-teman. Bisa dilihat sudah sangat luar biasa penataannya di sini. Om Bro mau cek dulu apakah Om Bro sudah menyalakan kamera atau belum. Oh, sudah. Nah, ini adalah area penelokan, teman-teman. Jadi Om Bro nggak akan mampir di sini, jadi mungkin sudah banyak ya yang buat konten di area spot view atau view point view-nya penelokan. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Om Bro akan turun ke jalur Black Lava, teman-teman, bersama para off-roader ini. Itu tadi adalah jalur kalau teman-teman ingin menuju ke Black Lava. Jadi kalau cuacanya cerah, nanti teman-teman bisa menikmati panorama Gunung Batur di jalur ini, teman-teman. Setelah kita tadi melewati penelokan, teman-teman semuanya, kita akan menuju ke jalur Black Lava namanya. Jalur Black Lava ini adalah spot foto favorit bagi anak-anak motor yang sedang ride atau touring ke Bali. Tuh, teman-teman semuanya, luar biasa, teman-teman. Panorama di sini sangat luar biasa, teman-teman. Tuh, widih, mantap ya. Mungkin sudah banyak ada yang buat konten di jalur ini, Om Bro cuma ingin update saja. Jadi jalur ini di suasana siang hari, kita akan mencoba eksplor di jalur Black Lava, teman-teman. Jadi kalau dulu waktu Om Bro masih SMA, itu SMA bersama teman-teman SMA-nya Om Bro tuh hampir setiap bulan tuh Om Bro menginap di daerah Kintamani ini, teman-teman. Jadi karena sekarang sudah ada kesibukan, sudah punya anak 4, jadi Om Bro jarang eksplor lagi ke Kintamani ini. Tapi di sini memang memiliki potensi pesona yang sangat luar biasa. Tuh, widih, mantep ya teman-teman semuanya. Wih, mantep, 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 mantep panoramanya di sini. Tapi ini turunannya cukup ekstrim, teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman semuanya yang ingin turun ke jalur Black Lava ini, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Nah, ini ada pintu masuk, teman-teman. Tapi Om Bro nggak akan masuk lewat sini. Kita akan kelilingi jalur Black Lava ini. Nanti kita akan coba sekalian mengelilingi Gunung Baturnya untuk menuju ke Desa Pinggan. Mudah-mudahan jalannya tidak putus ya, teman-teman. Jadi kita bisa melewati jalur itu menuju Desa Pinggan, Sukawano. Nanti mungkin akan keluar lagi di jalur Desa Bantang. Nah, yang waktu itu pernah Om Bro buat konten short, Om Bro hampir terpleset karena ada oli di pengkolannya, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, inilah dia teman-teman, jalur untuk menuju ke Black Lava di area Kintamani. Jadi bisa dilihat ya, tuh di sebelah kanan ada lava berwarna hitam, sehingga daerah ini disebut Black Lava, teman-teman semuanya. Sayangnya cuacanya mendung, mudah-mudahan nanti tidak hujan. Jadi kalau hujan nanti mungkin agak repot juga ya. Mudah-mudahan cuacanya mendung-mendung syahdu aja selama kita mengeksplor jalur ini, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu mengeksplor jalur Black Lava yang ada di Kintamani ini, teman-teman semuanya. Asik. Wih, enak banget nih jalurnya, teman-teman semuanya. Kita akan terbang. Wih, Adivinya lompat ya, teman-teman. Kita akan terbang lagi, teman-teman. Wih, asik. Wih, ya. Dan di sini jalannya sudah mulai rusak, teman-teman. Waktu itu pernah Om Bro nonton konten di YouTube, ini jalannya tergenang air. Kalau kita datang ke sini di musim hujan, mungkin jalannya tergenang air, teman-teman. Tapi saat ini jalannya sudah kering dan jalannya sudah mulai kembali ke jalan aspal lagi. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya.
Rumputan di sini putih semua, teman-teman. Karena ini jalannya berpasir, pasirnya berwarna putih, teman-teman. Di sini umur juga nggak tahu kenapa ya. Dan di depan tadi ada motor off-road sehingga debunya itu naik, teman-teman. Tuh bisa dilihat. Mudah-mudahan nanti jalannya aman-aman saja sehingga nanti si ADV, si DK6060 Bro bisa explore. Pak. Nah, itu ada jalur masuk. Dan ini adalah tanjakan maut, teman-teman. Ini adalah tanjakan maut Culali namanya, teman-teman. Kita akan coba lewat jalur ini. Kita nggak akan lewat tanjakan mautnya. Mungkin nanti di next konten kita akan coba jajal tanjakan maut atau jalur tengkorak Desa Culali. Nah, ini Bukit Mentik, Black Lava, Black Sand Rest Area. Tuh. Jadi sepertinya di sini ada jalur mobil, teman-teman, jalur off-road. Nah, kita akan coba Gunung Baturnya. Karena tadi Umro melihat ada Gunung Abang juga terlihat dari sini. Sayangnya Gunung Agung sudah tertutup awan, teman-teman. Jadi mungkin kita bisa menemukan spot foto terbaik untuk melihat tiga gunung dari spot ini, teman-teman. Jadi Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung. Wih, treknya. Wih, mantap. Nah, ini dia, teman-teman, semuanya. Jadi Umro sampai sini dulu. Jadi itu ada Gunung Abang, Gunung Agungnya tertutup awan, teman-teman, dan ini adalah Gunung Batur. Kita akan foto dulu di sini, teman-teman. Oke, kita akan fotoan dulu ya. Gunung Batur, Gunung Abang, dan kita akan naik ke perbukitan yang ada di sebelah sana. Semoga jalur nggak putus ya. Kita akan lanjut dulu. Oke, teman-teman semuanya, jadi ini adalah Desa Batur. Jadi kalau teman-teman biasanya melihat sebuah desa yang tertutupi oleh kabut di pagi hari, itu adalah desa ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba nyari akses jalan untuk menuju ke Desa Pinggan dari spot ini. Desa Pinggan itu ada di atas sebelah sana, teman-teman. Jadi kita akan coba cari jalurnya, dari manakah kita akan naiknya. Umro lupa-lupa ingat karena sudah lama sekali kita tidak eksplor sini. Nanti kalau kita bingung kita akan tanyakan ke penduduk sekitar, teman-teman semuanya. Itu dia, di atas perbukitan. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Tadi baterainya Umro mati. Kita akan eksplor jalur ini, teman-teman. Ya. Kita akan naik ke atas perbukitan yang ada di depan kita saat ini, teman-teman. Nah, itu dia. Mudah-mudahan tembus ke pinggannya, teman-teman. Dan jalurnya semoga sudah diperbaiki. Karena Umro dulu waktu sudah lama sih itu sempat jalurnya sempat putus sih di sini, teman-teman. Mudah-mudahan sekarang jalurnya sudah bagus ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Kita sudah mulai menanjak nih, teman-teman. Dan di depan ada truk. Sepertinya jalur ini nggak putus karena ada truk yang nanjak di depan. Nah, ini dia.
Serem ya tanjakannya teman-teman. Kita coba salip truknya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Ya oke, kita bisa salip truknya. Jadi kita cari aman dulu teman-teman. Takutnya nanti truknya tidak kuat menanjak dan akhirnya terguling. Nah ini tanjakan terus teman-teman semuanya. Si DK6060 bro sudah habis nih napasnya nih teman-teman. Sudah habis nih napasnya nih si DK6060 bro. Mudah-mudahan bisa lanjut ke tanjakan yang ini teman-teman. Widih tanjakannya, wih ekstrim. Om bro masih ingat dulu, sepertinya ini adalah jalur untuk nembus ke desa Sukawana atau desa Pinggan tuh teman-teman. Memang tanjakannya memang agak ekstrim sih di sini. Tuh. Nah, kita tanjak lagi teman-teman. Wih mantap. Jadi di depan, sebentar lagi kita akan sampai di spot fotonya Pinggan teman-teman. Widih mantap ya. Kebetulan belum turun kabut nih, mudah-mudahan nanti gunungnya masih bisa terlihat dengan jelas. Nah ini, di atas ini adalah spot foto yang biasa dipergunakan untuk berfoto di Pinggan nih teman-teman semuanya. Oke, ini dia. Tuh. Kita sampai di sini siang, itu ada Gunung Abang, ada Gunung Batur. Kita coba akan naik ke atas teman-teman. Kita akan naikkan si DK6060 bro-nya ke atas untuk foto. Asik. Yeah. Nah, itu adalah jalanan yang tadi kita lalui, teman-teman. Di bawah sana ada perkampungan. Tadi kita lewat sana dan tadi kita turun di belakang Gunung Batur melalui jalur Black Lava. Kita akan balik lagi sebentar menuju Desa Sukawana menuju ke kembali ke penelokan teman-teman semuanya. Jadi itulah jalur yang kita lalui tadi. Kita sudah berada di atas bukitnya Desa Pinggan. Waktu terbaik untuk datang ke sini adalah sebelum jam 6. Jadi kita bisa menikmati panorama 3 gunung, Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung di sebelah sana teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah dia Sunrise Point Pinggan 360 derajat. Sini ada pohon yang biasa dipakai untuk fotoan. Di sana ada perbukitan teman-teman, yang mana di balik perbukitan ini sudah adalah Kabupaten Buleleng, Singaraja. Ini adalah akses naik untuk ke spot fotonya Om Bro ini, si DK6060 Bro. Dan ada perkampungan Batur, dan di sebelah sana adalah Songan. Dan ini adalah Gunung Batur tampak dari belakang, teman-teman. Inilah dia ya, Pinggan. Suasana Desa Pinggan di siang hari. Itu ada Gunung Abang, ada Bukit Trunyan, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Semoga nanti baterainya Umroh mencukupi. Kita akan explore lagi salah satu bukit yang ada di dekat-dekat sini. Mudah-mudahan memori dan baterainya memadai. Oke teman-teman, kita akan lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi sepertinya nih memorinya Umro sudah mau habis. Tadi Umro sempat mampir ke minimarket ngecek dulu, ternyata memorinya sudah mau habis teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya, kita nggak bisa lanjut explore-nya lagi. Tapi semoga konten kita kali ini, kontennya Umro kali ini bisa menghibur teman-teman semuanya yang menonton. Jadi sebagai referensi juga, jalur touring santai sedikit ekstrim, asik. Jadi jalur touring santai sedikit ekstrim dibagi teman-teman yang sedang berlibur di Bali atau sedang ingin touring tipis-tipis cari angin segar, bisa melewati jalur yang sudah Umro lewati tadi teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu konten kita kali ini. Apabila ada penyalahan
ada salah penyebutan, maksudnya salah penyebutan kata-kata, nama tempat, silahkan dimaafkan ya Umroh, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali sempurna rokok, sempurna rokoknya Umroh. Oke, jadi sekian dulu teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jadi apabila ada yang kurang berkenan, Umroh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada yang perlu dikoreksi juga, silahkan dikoreksi, dicoret-coret di kolom komentar. Ini jalurnya udah mulai nanjak lagi teman-teman. Oke, jadi sekian dulu. Sebelum memori dan baterai GoPro-nya Umroh habis, Umroh pamit undur diri dulu. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Itu tadi Honda Beat-nya nggak bisa nanjak teman-teman. Ini nyeri banget nih. Tanjakan nih sebenarnya nyeri banget teman-teman. Jadi sekian dulu ya, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Tuh, Honda Jazz-nya ngeden juga teman-teman. Ini emang jalur tanjakannya agak ekstrim. Umroh mau closing, nggak jadi lagi. Karena waktu itu pernah ada kecelakaan di sini bersama teman touringnya Umroh, karena rimnya blong. Karena kalau kita sekarang sedang menanjak, turunannya itu pasti akan ekstrim, karena tanjakannya ekstrim teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.